Masih banyak jalanan teduh di Palangkaraya. Sepertinya masih mesti banyak jalan-jalan nih, supaya tahu banyak tempat-tempat menarik. Ini tadi dari Jalan Cilikriwut, dari arah Hotel Swiss Bell. Terus di kiri kayak ada lapangan gitu. Di sana tadi aku sama Papa Gita makan nasi gandul. Enak deh. Cuman ya rata-rata makanan di Palangkaraya segitu sih ya, seporsinya 25.000 lebih. Tadi makan nasi gandul di sebelah sana, depan sana. Terus pengen olahraga, jalan dulu. Jadi aku jalan kaki dari sana tuh, jalan raya sana tuh. Nasi gandulnya pakai mobil di pinggir jalan, di pinggir jalan, di lapangan. Dia pakai kayak truk gitu. Dari sana jalan kaki ke sini. Ini kayaknya, ini banyak juga sih motor-motor, lumayan banyak. Ini lapangan golf. Nah, di situ ada TK. Ramai juga jalanannya. Teduh, banyak pohon buat jalan sehat, seru. Nggak tahu ini jalanan menuju kemana, aku juga belum pernah. Kita cari tahu ya. Papa sana aja dulu. Ini TK. Kompleks tentara sih ini, nggak tahu ini TK apa ya. Lapangan golfnya tapi kok gitu ya? Lapangan golf bukan ya? Jangan-jangan lapangan latihan tembak. Nanti aku nyeruduk ke situ. Kena tembak loh. Orang kompleks militer. Enggak ah, golf harusnya. Golf. Itu ada itu. Tempat pasir-pasir itu loh. Huma Berkah. Ih, bagus juga. TK bukan. Huma Berkah. Isen Mulang. Oh, bukan TK. Oh iya, ini nih waktu itu pernah kok ada yang shoot main di sini. Ini jangan-jangan kolam renang. Ih, belum tahu juga ini ada kolam renang di sini. Oh, makanya banyak motor-motor masuk tuh. Wah. Kolam renang Isen Mulang. Ih, kayaknya tempatnya asik. Gorengan. Iya, makanya banyak orang jualan di sini. Rupanya ada kolam renang gede. Gila, kita setahun. Makanya mama jalan-jalan. Jam bukanya 11 sampai jam 5. Sabtu Minggu jam 7 sampai jam 5. Tiket weekendnya 12.000. Halamannya sih luas, cuman belum masuk nih. Nanti deh.